teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mam. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, Alilas Mam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan Ramadan. Buat kamu semua yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini lancar ya, dan juga kita diberikan kesehatan ya, sehingga bisa menjalankan puasa Ramadan ini sampai nanti Idul Fitri ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, ini di video kali ini saya mau bikin video seperti biasanya ya, rutinitas ibu rumah tangga. Dan di video kali ini dimulai dengan belanja ke pasar ya, belanja untuk stok di freezer ya teman-teman. Seperti biasanya, walaupun gak puasa Ramadan, sebagai ibu bekerja biasanya saya juga selalu stok makanan ya di freezer ya, untuk memudahkan aja sih ya sebenarnya dalam menyajikan menu untuk keluarga. Oke teman-teman semua, tadi saya juga di pasar beli lele ya, dan ini sampai rumah lelenya langsung aja ini saya cuci bersih ya, dan kemudian habis ini lelenya mau sekalian saya marinasi. Dan di sini untuk bumbu lelenya, bumbu marinasi lelenya, di sini saya menggunakan bumbu ikan ya, dari bumbu racik Indofood aja. Ini tuh bumbunya menurut saya udah enak banget teman-teman, udah pas gitu untuk gurih-gurihnya juga. Jadi saya biasanya pakai bumbu racik instan ini aja ya, dari Indofood. Oke teman-teman semua, lanjut lagi ya, ini setelah tadi dicuci bersih, kemudian lanjut ini dimarinasi ya untuk lelenya. Dan nanti setelah selesai dimarinasi, kita diamkan aja ya biar bumbunya meresap. Oke deh moms dan teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk marinasi lelenya udah selesai. Kemudian lanjut lagi, di sini saya mau mencuci ayam ya. Tadi di pasar saya juga beli ayam paha gitu ya, paha aja 1 kilo dan juga ayam fillet 1 kilo ya. Jadi rencananya untuk pahanya ini mau saya ungkep, dan juga untuk ayam filletnya ini mau saya bikin bola-bola ayam, dan juga lebihnya mau saya bikin ayam katsu dan juga ayam teriyaki ya moms. Jadi untuk 3 menu, sebenarnya tadi untuk 4 menu ya, satu lagi ayam lada hitam, tapi kemudian kok setelah dimasak ayam teriyakinya tiba-tiba batal deh ya untuk bikin ayam lada hitam, karena menurut saya hampir sama ya antara ayam teriyaki dengan ayam lada hitam. Oke ya teman-teman semua, setelah tadi selesai nyuci bersih ayamnya, kemudian lanjut di sini tadi saya dibantuin Pak suami ya untuk ngupasin bawang merah dan bawang putih ya. Seperti biasanya Pak suami selalu setia ya menemani saya di dapur ya untuk ngupasin bawang merah bawang putih teman-teman. Kemudian lanjut lagi, tadi saya sempat bikin untuk bumbu ungkep ayamnya, dan ini lanjut bumbunya terlebih dahulu saya gongso sampai harum ya tadi. Dan setelah ditambahin air dan juga bumbu-bumbu untuk ayam ungkepnya, kemudian lanjut ini ayam ungkepnya tadi saya masukin ya moms, dan kita tunggu sampai matang ya. Kemudian lanjut, sambil menunggu ayam ungkepnya jadi, di sini saya mau marinasi untuk bumbu ayam teriyakinya ya. Untuk bumbu ayam teriyakinya saya cuma pakai minyak wijen, kecap manis, kecap asin. Di sini saya tambahin juga saori yang untuk bumbu teriyaki teman-teman, dan saya tambahin juga lada, bawang putih dan penyedap ya, secukupnya aja, terus gula garam ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini untuk menggongsonya saya pakai margarin ya moms. Kemudian lanjut, ini untuk ayam teriyakinya setelah tadi digongso sampai harum, ini lanjut saya tambahin air juga ya secukupnya aja, dan saya tambahin lagi penyedap secukupnya, dan saya tambahin lagi juga bumbu saori yang untuk teriyaki ya moms, itu rasanya enak banget ya.
Dan biar ada rasa pedes-pedesnya, di sini saya tambahin juga cabai rawit, teman-teman. 3 buah aja ya. Di sini cabai rawitnya saya potong-potong kecil menggunakan gunting ya, teman-teman. Oke, Mams, teman-teman semua, sambil menunggu ayam teriyaki dan ayam ungkepnya jadi, lanjut lagi di sini saya mau bikin bola-bola ayam ya. Jadi untuk ayam filletnya di sini saya bikin ayam bola-bola ayam ya, maksud saya. Dan ini terlebih dahulu untuk ayam filletnya saya chopper ya. Dan untuk bumbunya seperti biasanya pasti kalian udah pada tahu ya, karena memang menu bola-bola ayam ini sering banget saya bikinnya di video-video saya. Dan untuk bumbunya di sini saya cuma pakai bawang putih, lada, gula, garam ya, dan juga saya tambahin telur, teman-teman, dan pakai penyedap secukupnya aja ya, dan tambahin juga bawang putih tentunya. Di sini saya menggunakan bawang putihnya 3 buah bawang putih yang saya parut ya, Mams, biar harum. Oke, teman-teman semua, kemudian lanjut ya, untuk bumbu tadi kita ratakan ya menggunakan sendok aja ya. Dan juga kalau misalnya rasanya udah gurih, udah oke, baru deh kita bulat-bulat seperti ini. Dan terakhir kita balurin pakai tepung panir. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah untuk bola-bola ayam tadi udah jadi. Dan ini juga alhamdulillah untuk ayam teriyakinya udah jadi ya. Lanjut, ini saya wadahin ke wadah yang aman microwave ya, karena nanti bakal saya taruh di freezer. Dan nanti untuk ngangetinnya biasanya saya cukup taruh di microwave aja, teman-teman. Dan lanjut lagi di sini menu yang keempat ya, menu yang kelima ya. Menu yang kelima di sini saya mau bikin ayam asam manis, teman-teman. Dan untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemudian tambahin air secukupnya. Dan sini saya tambahin juga saus tomat dan juga saus sambal ya secukupnya aja, dan tambahin gula, garam ya, penyedap secukupnya aja, teman-teman. Dan lanjut di sini saya tambahin juga tepung maizena ya. Di sini saya pakai tepung maizenanya sedikit aja, dan kita masak deh sampai mendidih ya, Mams. Kalau misalnya rasanya udah oke, baru deh ini untuk ayamnya saya masukin ya. Dan jadi deh, gampang banget ya, teman-teman, untuk masak ayam asam manis ini. Jadi kalian bisa coba ya, teman-teman di rumah. Dan yang terakhir di sini saya tambahin juga bawang goreng biar rasanya makin maknyus. Dan lanjut lagi, teman-teman, di menu yang keenam. Menu yang keenam ini saya mau bikin kare ayam ya. Untuk bumbu kare ayamnya sama aja seperti bumbu ayam ungkep ya. Dan saya tambahin juga di sini bumbu kare ya, yang dari bumbu racik Indofood biar rasanya lebih mantap. Dan juga saya tambahin 1 buah santan ya. Di sini saya menggunakan santan kara, Mams. Dan kalau misalnya rasanya udah oke, tadi saya tambahin juga gula, garam ya, dan juga penyedap secukupnya. Dan kemudian kalau rasanya udah oke, di sini kita masukin deh untuk ayamnya ya. Dan kita masak deh sampai mateng. Gampang banget kan, teman-teman? Dan lanjut lagi, teman-teman, ini setelah mateng, yang terakhir di sini saya tambahin juga bawang goreng ya, tentunya ya, biar rasanya lebih mantap. Dan lanjut lagi ke menu yang ketujuh. Untuk menu yang ketujuh ini saya mau bikin ayam kemangi ya, Mams. Untuk bumbunya simple aja, saya cuma menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit ya, terus ketumbar tentunya ya, dan juga gula, garam secukupnya aja, dan juga tambahin juga penyedap ya, Mams, secukupnya. Dan lanjut saya tambahin juga di sini 1 buah santan, saya menggunakan santan kara ya, Mams. Dan lanjut setelah rasanya oke, di sini untuk ayamnya baru deh kita masukin ya, teman-teman. Di sini saya tambahin juga untuk cabai rawit ya, karena memang untuk ayam kemanginya ini saya bikin gak pedas biar anak-anak bisa makan ya, teman-teman. Jadi solusinya biar ada pedes-pedesnya, di sini saya tambahin juga cabai rawit ya, Mams, karena suami saya seneng banget sama yang pedes ya, teman-teman. Jadi biar satu keluarga bisa makan, anak-anak bisa makan, pak suami juga bisa makan, di sini saya tambahin untuk cabai rawitnya ya, teman-teman semua. Kalian bisa lihat sendiri, ini dapur saya berantakan banget ya. Dan di sini saya dibantuin sama pak suami untuk nulisin nama menunya dan juga tanggal pembuatannya ya. Jadi untuk masing-masing wadahnya di sini saya tulisin nama menu dan juga tanggal pembuatannya ya, teman-teman.
Oke, teman-teman semua, lanjut lagi ke menu yang ke-8. Untuk menu yang ke-8 di sini saya mau bikin ayam katsu ya. Dan untuk ayam katsunya tadi udah saya marinasi terlebih dahulu. Untuk bumbu marinasinya di sini saya tambahin bawang putih, lada, penyedap secukupnya aja dan juga garam ya teman-teman. Dan saya tambahin juga 1 butir telur tentunya ya. Dan lanjut untuk balurin ke tepung panirnya, di sini saya dibantuin sama Pak suami ya seperti biasanya teman-teman biar lebih cepat aja ya. Oke deh mam dan teman-teman semua, alhamdulillah ini menu ke-8-nya udah selesai ya. Dan menu yang ke-9 saya cuma stok bandeng presto aja ya mam, yang sudah saya potong-potong kecil-kecil saya wadahin juga ke tempatnya. Satu wadah ini kira-kira untuk 4 porsi ya teman-teman sekali makan. Jadi disesuaikan aja dengan jumlah keluarga kalian di rumah ya. Biasanya untuk ngangetinnya saya cuma pakai microwave aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya microwave di rumah, bisa ngangetinnya pakai kompor ya teman-teman. Dan di sini pastikan juga untuk wadahnya yang aman microwave, dan kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin ya untuk menu-menu ini. Kalau udah dingin baru deh kita masukkan ke freezer ya mams. Dan juga untuk wadahnya dipastikan yang bersih ya teman-teman tentunya. Oke teman-teman semua, lanjut lagi setelah dingin. Ini untuk wadahnya saya tutupin ya. Kemudian lanjut ini mau saya simpan di freezer. Jadi sebagai ibu bekerja biasanya saya setiap hari Minggu ini bikin menu-menu seperti ini teman-teman. Selain nyetok juga food preparation ya. Jadi saya juga nyetok menu jadi dan juga nyetok sayur-sayuran mentah juga tentunya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas lagi mager gitu, biasanya saya gunakan deh ini menu-menu andalan ini ya. Tinggal dimasukin aja ke dalam microwave, jadi deh. Oke teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk menu freezernya udah jadi ya. Ada bola-bola ayam, ada katsu, ada ayam teriyaki, ayam kare, ada ayam kemangi, ayam katsu, ya ada lele juga, ada ayam asam manis, dan juga ada bandeng ya mams. Kalau begini rasanya sebagai ibu tuh udah tenang banget ya, karena stok di rumah untuk keluarga tercinta udah ada ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini saya tinggal beres-beres dapur deh, ini tuh capek banget teman-teman. Jadi mohon maaf tadi untuk proses memasukkan makanan ke dalam wadahnya ada beberapa yang nggak ke video ya mams, karena memang saya bingung ya kalau bikin video tentang masak-masak itu kadang-kadang suka bingung teman-teman, suka keteteran gitu ya, karena memang proses memasak sambil di video itu kadang-kadang ribet banget gitu teman-teman, yang harusnya selesainya misalnya 1 jam gitu ya bisa sampai 3 jam ya. Dan ini tuh saya nyiapin 9 menu di dapur, ada kurang lebih 3,5 jam apa ya teman-teman berada di dapur ini ya. Ya lumayan capek juga, tapi alhamdulillah saya juga dibantuin sama Pak suami ya untuk ngupas-ngupasin bumbu-bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, dan juga untuk cuci piringnya ini saya juga dibantuin sama Pak suami ya teman-teman. Tapi lupa tuh nggak ke-record karena memang udah tepar banget, udah capek banget, pengen cepet-cepet untuk istirahat ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Ailas Mam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurang-kurangnya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.